Selamat pagi, berjumpa lagi bersama aku Anura Biometa yang akan menemani dan memberikan informasi selebriti terupdate pastinya. Besti, kemarin kan ada yang jodohin Fuji nih sama El. Nah, kayaknya nih ya, Erumi membantah hal itu dengan godain Alia Masaid di media sosial. Tapi, atau emang deketin dua-duanya ya, Besti? Lalu pasca berdamai dengan Kiki Kano, Reza Herlambang dituntut lagi nih Besti dengan korban lainnya. Ya, semoga aja semuanya cepat berlalu ya. Besti, bikin terharu banget. Gala anak almarhum Bibi dan Vanessa bersama Fuji datang ke makam almarhum dan curhat nih Besti. Kita doakan aja semoga Fuji dan Gala serta keluarga lainnya kuat selalu ya. Dan selanjutnya, siapa sih yang gak mau wajah cantik dan awet muda? Seperti Putri Titian yang tetap terlihat awet muda meskipun sudah memiliki dua anak nih Besti. Wah, kira-kira rahasianya apa aja ya? Bagiin dong tipsnya ke aku. Besti, kali ini akan ada beberapa berita viral dan menarik lainnya. Belakangan hari ini banyak keluarga pejabat yang berulah ya Besti. Nah, kali ini Meta ada beberapa parodi keluarga pejabat saat ini nih Besti. Wah, kira-kira mirip gak ya? Dan selanjutnya ada tren dari ibu-ibu sebelum punya anak nih Besti. Wah, kira-kira gimana ya trennya? Kita lihat yuk. Besti, gak kerasa sudah 30 menit aku menemani Besti semua di Bisik Pagi. Dan sekarang waktunya aku pamit, tapi jangan pindah channel dulu ya. Karena setelah ini akan ada video klip dari XG. Dan juga jangan lupa untuk tetap selalu saksikan Bisik setiap pagi pukul 10.30 dan sorenya pukul 17.30. Pastinya cuma di Moji, seru banget. Bye-bye, see you.